Tozen Sunny itu didirikan pada 2 April di 2021. Tozen Sunny terdiri dari 3 orang. 2 orang diantaranya itu memiliki background teknik elektro, yaitu Mas Hiskia Aryogi Turnip dan Mbak Dwi Yuli Saputri. Kemudian saya sendiri memiliki keahlian di bidang manajemen bisnis. Salah satu motivasi kami mendirikan tim ini atau menyelesaikan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mengakar di Desa Mataram Jaya terkait dengan tindak kejahatan yang ada. Peningkatan teknologi itu semakin gencar. Jadi salah satu hal yang ingin kami tonjolkan adalah bagaimana sih kami bisa mengkolaborasikan antara teknologi dengan budaya. Yaitu kami mencoba mengangkat yang kami namakan Tim Tozen Sunny. Kami memilih Desa Mataram Jaya adalah rekam jejak di desa tersebut yang sering kali terjadi pembobolan rumah. Di Desa Mataram Jaya itu ada beberapa pos ronda, Pak. Kemudian teknologi yang kami kembangkan ini adalah yang bisa dimanfaatkan di dalam rumah-rumah warga. Jadi mudahnya teknologi ini mengkorelasikan antara sistem keamanan di pos ronda dengan sistem keamanan yang ada di rumah. Jadi kita semakin mudah untuk memantau bagaimana sih pergerakan yang ada di dalam sekitar lingkungan tersebut, bagaimana jika ada indikasi pembobolan rumah dan lain sebagainya, itu akan secara langsung terbackup atau bisa kita monitor. Prototipe ini sudah 100% berjalan sebagaimana fungsinya. Artinya perangkat ini atau prototipe yang kami buat ini sudah siap untuk diinstal di rumah untuk mengamankan lingkungan rumah seandainya terjadi indikasi pembobolan rumah atau indikasi ada orang yang masuk secara paksa, sudah bisa bekerja, akan mengirim sinyal bahaya ke perangkat handphone. Kami akan menyampaikan dari sisi kebermanfaatan produk kami ini, alat kami ini. Nah, sehingga mereka akan menyadari bahwa alat yang kami bikin ini itu menjawab permasalahan yang saat ini sedang mereka hadapi. Artinya ketika ada permasalahan dan kami memberikan solusi, saya rasa alat ini akan mudah untuk disosialisasikan kepada warga dan warga akan menerima dengan senang hati. Alat atau sistem ini sudah kami usahakan sedemikian rupa untuk menghindari error. Akan tetapi jika terjadi error, alat ini akan mengirim pesan ke pengguna. Jadi pengguna bisa langsung mengecek dan bisa menghubungi teknisi untuk perbaikan dan lain-lainnya. Kemungkinan ada kejahatan di jalan itu adalah kenakalan remaja. Dan seterusnya untuk pembobolan rumah masih juga ada, cuman tidak terlalu sering. Kadang-kadang itu setahun itu ada 2 kali, itu hanya pembobolan rumah-rumah yang kecil-kecil, Pak, itu. Warga kita mengatasinya melalui kalau pembobolan rumah itu mengenai pos kamling, Pak, pos kamling keliling. Kalau seandainya pembobolan jalan, kami juga warga lapor ke desa, desa melaporkan ke pihak yang berwajib. Menyambung perkataan Pak Kades tadi, sebenarnya Mataram Jaya ini, Desa Mataram Jaya ini aman. Cuman ada beberapa kenakalan remaja dan itu terjadi pada rumah saya, jadi waktu itu dibobol. Harapan saya dengan adanya alat yang didesain oleh para pemuda Desa Mataram Jaya ini dapat membantu meminimalisir kejahatan pembobolan rumah